Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan masuk pada topik baru, iaitu topik ketiga, sambungan daripada kelas semalam. Baik, jadi topik ketiga adalah berkenaan dengan broadband solution. Hari ini kita akan cover tiga subtopik. Yang pertama adalah berkenaan dengan teleworking 3.2. Kita nak compare di antara semua teknologi di dalam broadband solution. Dan yang 3.3, kita akan perform kaedah PPPoE, point to point over internet, di dalam packet tracer. Baik, jadi kalau kita dapat lihat pada slide, kita sedia maklum bahawa di dalam one technology, kita membahagikan kepada dua connection. Connection pertama yang disebut sebagai private one connection, dan yang kedua adalah public one connection. Pada kelas-kelas awal yang lepas, iaitu pada chapter yang kedua, kita dah melihat tentang private one, antara lainnya adalah berkenaan dengan lease line, yang merujuk kepada proses PPP, iaitu point to point, yang menggunakan teknologi T ataupun E carrier, yang dilabel sebagai T1 ataupun E1 lah. Kemudian kita juga dah melihat pada pertengahan chapter yang kedua, salah satu teknologi di dalam packet switched yang merujuk kepada penggunaan frame relay. Dan pada hari ini kita nak lihat berkenaan dengan public one connection, yang mana bila disebut public, kita sedia maklum bahawa connection itu akan dikongsi infrastrukturnya bersama dengan user lain. Berbeza dengan private, dia hanya eksklusif yang menghubungkan di antara satu organisasi dengan organisasi yang telah di setkan sahaja. Umpamanya satu organisasi dengan beberapa multiple branch yang connected directly kepada HQ. Itu yang kita gambarkan di dalam penggunaan private one. Dia agak berbeza dengan penggunaan public, yang mana contohnya yang dapat kita lihat di sini adalah internet. Internet ada menggunakan kaedah ataupun sebagai salah satu contoh yang merujuk kepada penggunaan public WAN. Di mana internet, kita akan berkongsi jaringan rangkaian bersama dengan user yang lain. Jadi di dalam internet sendiri, kita mempunyai beberapa teknologi, antaranya adalah broadband dan VPN. Jadi bila disebut broadband, kita kena sedia maklum, kita kena compare di antara broadband, dan yang kedua adalah baseband. Baseband merujuk kepada penggunaan dial up, yang mana ia akan menghantar data satu persatu. Selepas data pertama selesai, baru dia akan hantar data yang kedua, dan begitu juga untuk menghantar data yang ketiga. Data kedua perlu selesai dihantar terlebih dahulu. Manakala teknologi yang kita dapat lihat pada hari ini, iaitu broadband, berupaya untuk menghantar ketiga-tiga jenis data secara serentak, iaitu voice, video dan data secara serentak menggunakan kaedah multiplex dan merujuk juga kepada penggunaan QoS, Quality of Service. Baik, jadi memandangkan penggunaan public one ini sebagai contoh internet, berkongsi infra dengan user lain, maka tahap keselamatan pada rangkaian tersebut perlu dipertingkatkan. Sebab di dalam penggunaan public, user akan lebih terdedah kepada serangan cyber. Jadi memandangkan perkara tersebut mudah terjadi, iaitu serangan cyber ataupun kecurian maklumat bagi user ini mudah terjadi, maka diperkenalkan satu lagi teknologi yang disebut sebagai VPN ataupun Virtual Private Network, yang mana ia akan memastikan tahap keselamatan semasa penghantaran data oleh user yang menggunakan internet ataupun yang menggunakan public one connection. Baik, di dalam broadband ni ataupun public one ni, kita juga mempunyai beberapa lagi teknologi, iaitu DSL, Digital Subscriber Line,
cable system dan wireless. Dan semua kaedah ataupun teknologi ini akan menyokong proses penghantaran public WAN. Baik, kita lihat yang seterusnya berkenaan dengan introduction to teleworking. Jadi apa yang dimaksudkan dengan teleworking? Jadi teleworking is a working away from the traditional workplace, such as working from a home office. Jadi kita sedia maklum, bila disebut sebagai teleworking, ia adalah mobile worker yang tidak bekerja pada organisasi tersebut. Sebaliknya, ia lebih mobile, bekerja daripada rumah, bekerja pada site dan sebagainya. Jadi individu tersebut, kita gelar ia sebagai teleworking. Jadi poin yang kedua, teleworking is a conducting work from connecting to a workplace from a remote location using telecommunication. Jadi teleworking ini, ia akan bekerja menggunakan connection yang akan menghubungkannya terus kepada organisasi ataupun office lah. Di mana di office tu dia akan menghubungkannya dengan server pada organisasi tersebut. Umpamanya kalau student dia nak access kepada SPMP, jadi SPMP lokasi servernya berada di Politeknik. Jadi itu yang dimaksudkan dengan poin yang kedua. Student berada di rumah dan menggunakan public internet, umpamanya streaming, untuk akses kepada server yang berada di dalam organisasi tersebut. Jadi efficient, poin ketiga, efficient teleworking use broadband internet connection, a virtual private network VOIP ataupun voice over IP internet protocol and video conferencing. Jadi untuk memastikan teleworking ni bekerja secara efisien, maka ada beberapa teknologi internet broadband yang telah digunakan selain daripada VPN, iaitu untuk memastikan tahap keselamatan semasa penghantaran data, VOIP iaitu menggunakan ataupun menghantar voice melalui internet protocol voice over IP, dan menggunakan kaedah video conferencing macam aplikasi-aplikasi yang ada pada hari ini, umpamanya MS Teams, BBB dan sebagainya. Baik, yang seterusnya adalah employer benefit of teleworking, yang mana ia konsep teleworking ataupun mobile working worker ni akan memberi kelebihan kepada beberapa sektor. Antaranya adalah pada employer tu sendiri, yang mana yang pertama dia kata improve employee productivity, akan meningkatkan productivity. Yang mana dia kata teleworking staff is between 8% and 40% more productive than office working staff. Jadi dia boleh lebih produktif berbanding dengan pekerja yang bekerja di pejabat. Produktif di sini mungkin dari segi tugas. Kalau di office mungkin dia boleh melakukan dalam 3 tugas dalam satu-satu masa, tapi bila di bekerja di rumah umpamanya ataupun di lokasi lain, dia lebih produktif, menghasilkan lebih banyak ataupun boleh melakukan lebih banyak tugas daripada keadaan bekerja di office. Selain daripada itu, dia kata reduce cost and expenses, jadi mengurangkan kos dan perbelanjaan, saving in real estate cost equaling anywhere from 10% to 80%. Ini lebih kepada pengurangan kos untuk transport atau makanan dan sebagainya. Easier recruitment and retention, being able to offer flexibility. Jadi di sini bekerja teleworking ni adalah lebih fleksibel, terutamanya daripada segi masa, which is it can reduce staff turnover by up to 20%. Dan yang terakhir adalah reduce absenteeism, mengurangkan ketidakhadiran pekerja tersebut ke pejabat, yang mana telework can reduce absenteeism by as much as 80%. Ini sudah pastilah, di mana kehadiran tu dapat, ketidakhadiran pekerja itu di pejabat dapat dikurangkan apabila bekerja daripada lokasi remote location. Baik, kita juga ada beberapa kelebihan, antaranya daripada segi government benefit dan
individual benefit. Jadi government benefit umpamanya help reduce a problem such as the traffic, increase productivity, improve flexibility dan sebagainya. Begitu juga dengan individual benefit of teleworking, time saving, jadi mengurangkan, menjimatkan masa terutamanya semasa perjalanan dan perjalanan ke pejabat dan perjalanan pulang ke pejabat. Kalau ibu di bandar-bandar besar, maka dia akan mengambil satu ataupun dua jam. Jadi situ kita boleh menjimatkan masa, di samping menjimatkan kos dan memberikan kesihatan yang lebih baiklah. Sama home and family, iaitu kita boleh spend lebih banyak masa dengan keluarga dan sebagainya. Jadi itu adalah antara beberapa kelebihan yang kita dapat lihat bergantung kepada kategori teleworking tersebut. Umpamanya pada bahagian government, individual dan employee itu sendiri. Baik, jadi teleworker solution. Jadi di sini dia menggariskan tiga primary remote connection. There are three primary remote connection technologies available to organization supporting teleworker service. Jadi di sini ia merujuk kepada tiga kaedah yang digunakan untuk menghubungkan mobile worker ni ataupun teleworker ni daripada remote location kepada headquarters umpamanya ataupun branch office dan supplier and partner. Antara lainnya, teknologi yang digunakan adalah broadband connection, yang mana saya dah terangkan pada awal tadi. Broadband connection akan provide high speed transmission of service. Ia membolehkan ketiga-tiga data dihantar secara serentak. Data itu adalah voice, video dan data, normal data lah, berbanding dengan penggunaan baseband yang menggunakan kaedah penghantaran satu persatu. Yang kedua adalah penggunaan VPN, yang mana di dalam VPN kita menggunakan dua kaedah. Yang pertama adalah IP security ataupun IPsec, dan yang kedua adalah GRE. Jadi kedua-duanya digunakan untuk authentication dan encryption, proses transmission di antara source kepada destination. Jadi di sini tulis to establish a secure VPN over public internet. Dan yang ketiga adalah traditional private one layer 2 technology, seperti yang kita dapat lihat pada chapter 2 yang lepas, berkenaan dengan frame relay, list line ataupun PPP, ATM and etc. Jadi ini adalah beberapa teknologi yang dapat kita lihat, yang mana teknologi ini berupaya untuk menghubungkan mobile worker dengan organisasi ataupun branch-branch yang connected kepada headquarters. Baik, comparing broadband solution. Baik, dalam broadband solution, kita ada beberapa teknologi lain yang berupaya untuk menghubungkan daripada satu point kepada point yang lain. Jadi teknologi pertama yang kita sebut sebagai cable system, walaupun dia teknologi lama, tetapi pada hari ini dia telah masih lagi digunakan dan telah ditambah baik menjadi proses upgrading tu akan membolehkan ia carry data dan penghantaran data akan berlaku dengan lebih pantas. Jadi apa yang disebut sebagai cable system? Kita lihat poin yang pertama. Cable system use a coaxial cable that carry radio frequency signal across the network. Jadi kita tahu bahawa penggunaan cable system ni akan menggunakan coax cable, yang mana di dalam coax cable tu dia akan membawa radio frequency. Bila disebut radio frequency, maksudnya ia lebih kepada wireless transmission connection. Umpamanya kalau kita dapat lihat kaedah telecommunication ataupun kaedah broadcast untuk siaran televisyen umpamanya. Jadi coaxial cable is primary medium used to build cable TV system. Jadi proses cable system ni sebenarnya kebanyakannya daripada dulu sehingga hari ini digunakan untuk siaran televisyen kita.
kabel sistem digunakan untuk siaran televisyen, sama ada siaran televisyen berbayar ataupun yang percuma lah. Kesemuanya menggunakan konsep coaxial kabel. Jadi kalau kita lihat pada bahagian astro decoder di belakang decoder kita tu, ada coaxial kabel yang terus kepada antena yang dipasang di atas bumbung umpamanya. Jadi itu adalah salah satu teknologi yang menggunakan kaedah kabel sistem. Jadi poin ketiga, modern kabel sistem provide high speed internet access, digital kabel television and residential telephone service. Baik, jadi pada hari ini penggunaan kabel sistem ni telah ditambah baik, yang mana dia bukan hanya memberi siaran televisyen kepada pengguna, sebaliknya ia juga berupaya untuk memberi ataupun menyediakan perkhidmatan dari segi telefon servis dan juga internet kepada pengguna lah. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, Astro bukan hanya digunakan untuk siaran televisyen, sebaliknya telah upgrade servisnya kepada IPTV. IPTV yang mana proses kita nak melihat siaran-siaran televisyen pada Astro menggunakan connection internet. Jadi sekarang ni pun dah banyak IPTV. Itu sebagai salah satu contoh. Dan konsep ini menggunakan kaedah hybrid fiber coaxial. Dikacukkan di antara fiber optik dan coaxial kabel. Coaxial untuk siaran televisyen, manakala fiber untuk connection internet. Jadi proses ini disebut sebagai hybrid fiber coaxial, yang mana ia digunakan untuk aktifkan ataupun enablekan high speed transmission of data lah. Jadi ini yang kita dapat lihat pada penggunaan kabel sistem seperti di dalam rajah kita, iaitu menggunakan antena side, kemudian dia masuk kepada dia proses kepada TM lah. Head end ni pada bahagian TM, yang mana dalam TM punya side tu ataupun Telekom Malaysia tu, dia akan menerima banyak siaran daripada dalam dan luar negara. Jadi di sinilah dia akan tapis siaran-siaran tersebut, yang mana yang akan dibenarkan, yang mana akan di block pada bahagian head end ini. Kemudian dia akan masuk pada bahagian trunking amplifier sebelum ia di distribute kepada semua pengguna yang subscribe, umpamanya kepada channel ataupun kepada Astro sebagai contoh dan sebagainya. Baik, ini adalah teknologi pertama. Jadi kita lihat pada teknologi yang kedua. Okey, ini adalah sedikit penerangan tambahan berkenaan dengan kabel sistem, yang mana di dalam kabel sistem dia ada komponen yang digunakan untuk menghantar signal upstream dan downstream, ataupun upload and download. Jadi dua komponen tersebut adalah cable modem termination system ataupun CMTS, yang mana dia digunakan pada head end, ataupun lokasi dia adalah pada bahagian TM tadi, bangunan TM. Kalau di Kuantan ni kita ada, kalau di Pahang kita ada di Kuantan, kita panggil dia stesen di Teruntum tu, kita panggil dia adalah TM Teruntum Satellite Bumi, yang mana di kawasan TM tersebut dia mempunyai banyak parabola. Dia bukan hanya ada satu, ada lebih daripada 5 parabola, yang semua parabola tu digunakan untuk menerima maklumat siaran televisyen daripada dalam dan luar negara. Dan di situ juga dia akan menapis semua siaran televisyen tadilah, yang mana yang dibenarkan untuk masuk, yang mana tidak dibenarkan dan sebagainya. Jadi apa fungsi CMTS ni? CMTS is a component that exchange digital signal with the cable modem on the cable network. Jadi dia akan mengubah analog signal tadi kepada digital signal, dan begitu juga sebaliknya, digital signal kepada analog signal sebelum dihantar kepada pengguna. Baik, kita lihat yang seterusnya.
Okey, jadi seterusnya adalah DSL ataupun yang kita sebut sebagai Digital Subscriber Line. Jadi Digital Subscriber Line ni dia masih lagi digunakan, tapi sedikit demi sedikit dihapuskan kerana kita sekarang ni telah ada satu teknologi yang baru, iaitu fiber to home lah, ataupun fiber optik. Yang mana DSL ni menggunakan kaedah coaxial cable lah, ataupun teknologi yang menggunakannya adalah TM streaming. Dia masih ada di kawasan pedalaman ataupun di kawasan-kawasan kampung yang mana kawasan tersebut tidak mempunyai akses kepada fiber optik. Jadi Muazzam Shah ni kita dah ada beberapa kawasan yang support kepada fiber optik. Baik, jadi DSL ataupun Digital Subscriber Line is mean of providing high speed connection over installed copper wire. Copper kat sini kita menggunakan kaedah UTP. Baik, dalam DSL ini kita mempunyai dua jenis ataupun dua kategori. Yang pertama kita sebut sebagai ADSL ataupun asymmetric DSL, dan yang kedua adalah symmetric DSL ataupun SDSL. Baik, jadi kedua-duanya ada sedikit perbezaan, yang mana kebiasaannya untuk pengguna biasa kita akan menggunakan ADSL, yang mana ADSL ini akan provide higher downstream bandwidth to user than upload bandwidth. Jadi download ni lebih tinggi berbanding dengan upload. Ini biasa digunakan package untuk pengguna biasa. Tetapi pengguna untuk business, biasa kita akan ataupun TM akan provide satu lagi jenis, iaitu SDSL ataupun symmetric DSL, yang mana ia akan menyediakan kapasiti yang sama banyak untuk downstream dan upstream, download dan upload sama banyak. Jadi macam mana kita nak tahu kita adalah dalam jenis asymmetric ataupun symmetric? Jadi pelajar-pelajar boleh check pada speed test yang ada pada web browser. Jadi kita cuba lihat sekejap. Okey, sebagai contoh, kalau kita lihat pada skrin ini, saya menggunakan speedtest.net. Jadi kita nak uji berapakah upload dan download stream di Politeknik Muazzam Shah. Jadi untuk upload, kita boleh tengok pada bahagian atas ni, download dalam megabit per second, begitu juga dengan upload. Jadi download sekitar 89.7 megabit per second, dan upload menggunakan nilai yang hampir sama lah, lebih kurang dalam 94.85 megabit per second. Baik, itu jadi kalau kita tengok connection yang kita dah uji tadi, menjurus kepada penggunaan dalam bentuk simetrik, iaitu kaedah upload dan download adalah sama banyak. Jadi kamu boleh try sendiri menggunakan speedtest.net, sama ada menggunakan handphone ataupun menggunakan laptop. Boleh kita cuba. Kalau download adalah lebih tinggi daripada upload, maka itu adalah penggunaan DSL jenis ADSL ataupun asymmetric. Baik, jadi dalam DSL dia mempunyai sedikit kekangan. Jadi kita lihat poin keempat, kata the local loop length must be less than 3.39 miles ataupun 5.46 kilometer. Jadi DSL ni, kalau dalam sebuah kawasan perumahan, kita ada 50 pengguna streaming ataupun pengguna DSL dalam sebuah kawasan perumahan itu, jadi 50 pengguna tadi boleh akses tanpa ada sebarang masalah lah. Maksudnya pengguna pengguna yang pertama hingga pengguna 50 tidak akan terjejas selagi dia berada di dalam radius kawasan yang sama. Radiusnya berapa? Iaitu 5.46 kilometer daripada pencawang ataupun daripada distribution DSL di sebuah kawasan perumahan.
Tapi jika kawasan perumahan tersebut berada lebih jauh daripada 5.46 km, misalnya 8 km, maka isyarat ataupun bandwidth yang diperolehi di kawasan perumahan yang jauh daripada distribution DSL tadi akan menerima bandwidth yang kurang berbanding dengan kawasan perumahan yang berada di dalam radius 5.46 km tadi. Jadi itu adalah antara limitation atau kekangan pada penggunaan DSL. Tetapi jika kita nak bandingkan dengan penggunaan umpamanya 4G ataupun penggunaan internet pada smartphone, jadi kalau kawasan perumahan itu ke 50 orang user menggunakan 3G. Jadi bila dah ramai menggunakan satu talian internet yang sama bagi telefon umpamanya 4G jadi dia akan mengurangkan kadar penghantaran data ataupun speed penghantaran data dan perimbangan data pada kawasan tersebut. Jadi itu bezanya di antara penggunaan DSL. DSL ni lebih strong tetapi perlu berada di dalam radius. Namun untuk penggunaan 4G, walaupun berada dalam radius 4G tersebut, dalam radius penerimaan isyarat telekomunikasi bagi 4G tersebut, namun jika ramai pengguna di kawasan tersebut yang menggunakan ISP yang sama, maka ia akan menjejaskan penghantaran data ataupun penerimaan data bagi user tersebut. Itu ada sedikit perbezaan di antara DSL dan 4G lah. Baik, jadi dan di dalam DSL kita dapat lihat pada slide yang mana DSL connection ni is set up between the CPE ataupun Customer Premise Equipment and the DSL Access Multiplexer ataupun DSLEM device which is located at the central office. Kalau kita lihat pada raja, kita dapat lihat DSL ini adalah yang pertama kita set pada CPE ataupun Customer Premise Equipment pada kawasan rumah ni, dan DSL Access Multiplexer ataupun kita boleh sebut dia sebagai modem lah, DSL modem. Jadi DSL modem. Jadi key component of DSL connection yang pertama adalah transceiver, usually a modem, modem in a router which connected ataupun which connect the computer of the telecom to the DSL. Jadi transceiver ni disebut juga sebagai modem. Yang kedua adalah DSLEM, located at the central office of the carrier. Jadi digunakan, it combine individual DSL, digunakan untuk menggabungkan kesemua DSL connection pada sesebuah kawasan perumahan tersebut, from user into the high capacity link to the to an ISP. Jadi seperti dalam contoh rajah ni, jadi DSL ni kita set up di antara customer premise ataupun kawasan customer yang berada pada logo ataupun simbol rumah ni, terus kepada central office. Central office adalah pada bahagian ISP lah. Jadi di antara kawasan CPE ataupun customer premise equipment kepada ISP ini disebut sebagai local loop. Di antara kawasan inilah yang memerlukan radius maksimum sebanyak 5.46 km. Lebih daripada 5.6 km, dia akan mengurangkan bandwidth yang sepatutnya diperolehi oleh pengguna tadi. Jadi di dalam DSL kita mempunyai dua komponen penting, antaranya modem tu sendiri yang mana digunakan untuk menukarkan isyarat modulate to demodulate, menukarkan isyarat analog kepada digital dan menukarkan semula isyarat digital kepada analog. Sebab kita tahu bagi sesebuah komputer umpamanya, ia akan memproses dan result datanya akan diperolehi dalam bentuk digital. Manakala untuk untuk pemprosesan daripada DSL kepada ISP menggunakan kaedah atau menggunakan isyarat analog. Jadi itu yang digunakan DSL untuk menukarkan isyarat tersebut. Kemudian kita ada DSLAM yang located di dalam central office ataupun dalam ISP
TM tadi, yang mana berfungsi untuk combine semua maklumat ataupun combine ke semua DSL connection. Kalau dalam satu baris kawasan perumahan tu ada 20 rumah, jadi DSLEM ni bertanggungjawab untuk combine ke semua 20 maklumat yang berada pada 20 kawasan perumahan tadilah, and pada baris yang sama. Baik. Jadi kelebihan pada DSL over cable technology is not a share medium. Jadi dia tidak berkongsi infra umpamanya dengan individu ataupun user lain. Each user has a separate direct connection to the DSLEM. Jadi setiap daripada user ni mempunyai connection directly daripada modem ni terus kepada distribution DSL pada setiap kawasan perumahan tadi. Jadi dia tidak berkongsi infra. Sebaliknya dia menggunakan konsep direct connection daripada modem terus kepada distribution DSL yang terletak pada ISP. Baik, itu adalah teknologi yang kedua selepas daripada cable system. Jadi kita ada DSL, dan seterusnya kita juga ada apa yang disebut sebagai wireless connection. Wireless yang kita sedia maklum mempunyai beberapa teknologi lah yang kita pernah dengar sebelum ini. Antaranya adalah municipal Wi-Fi. Municipal Wi-Fi ni adalah biasanya Wi-Fi yang free lah, percuma, yang disediakan oleh government pada sesuatu kawasan. Jadi provide high speed internet access at no cost. Biasanya kalau tak salah saya, pada baru-baru ni pun di salah sebuah kawasan di Selangor, umpamanya di Subang Jaya, Majlis Pembandaran Subang Jaya pun dah telah provide wireless sebagai langkah percubaan untuk kawasan, satu kawasan Subang Jaya. Jadi itu adalah antara contoh connection wireless municipal Wi-Fi lah, Jadi yang kedua adalah yang disebut sebagai WiMAX. WiMAX provide wireless data over long distance in variety of ways. Jadi dalam WiMAX ni dia agak berbeza dengan Wi-Fi ataupun wireless, yang mana ia berupaya untuk menghantar dan menerima data secara wireless pada jarak yang lebih jauh lah, long distance connection. Consist a tower of WiMAX receiver. Jadi kalau secara umumnya, kalau wireless ni biasa connection yang dapat kita hubungkan di antara 100 hingga 200 meter. Tapi WiMAX ni dia boleh menjangkau sehingga ke 4 kilometer untuk penghantaran data. Jadi yang ketiga adalah selular dan mobile. Ini yang kita gunakan untuk penggunaan smartphone kita pada hari ini. Jadi mobile phone use radio frequency ataupun radio wave to communicate through nearby cell tower. Cellular speed continue to increase, which is LTE category 10, support up to 450 megabit per second download and 100 megabit per second upload. Jadi cellular mobile ni adalah salah satu jenis connection internet ataupun wireless connection yang kita gunakan pada antaranya pada smartphone. Kalau smartphone, maksudnya kita menggunakan teknologi LTE ataupun 4G. Dan setiap daripada teknologi itu menggunakan ataupun menyokong bandwidth yang berbeza. Jadi yang keempat adalah satellite internet used in the location where land-based internet access is not available. Jadi satellite internet ini sebenarnya dia menggunakan kos yang agak tinggi lah untuk kita install dan maintenance. Tetapi ia diperlukan untuk kawasan-kawasan, kebiasaannya kawasan pendalaman yang tidak mempunyai akses cabling kepada kawasan tersebut, umpamanya sekolah-sekolah pendalaman. Jadi kawasan sekolah pendalaman ni umpamanya di kawasan-kawasan Kuala Lipis kalau tak salah saya, yang ramai orang-orang asli,
Jadi di situ dia tidak mempunyai access cabling secara copper ataupun fiber optik. Jadi untuk membolehkan kawasan tersebut menerima perkhidmatan internet, maka ia menggunakan satelit internet yang akan dipancar terus kepada parabola yang berada di kawasan sekolah tersebut. Primary installation requirement is for the antenna to have a clear view towards to equator. Okay, baik, itu adalah jenis ketiga dalam broadband kita. Baik, kita tengok yang seterusnya. Kita akan comparekan broadband solution. Jadi di sini ada banyak teknologi yang mana ia provide internet connection kepada user. Antara lainnya adalah yang pertama yang kita dah lihat tadi, cable system, bandwidth share by many user, akan berkongsi bandwidth dengan user-user yang menggunakan perkhidmatan tersebut. Slow data rate using high usage of hour. Jadi datanya akan lebih, penghantaran dan penerimaan data akan lebih perlahan berbanding kaedah normal, di mana disebabkan ia adalah berkongsi perkhidmatan ataupun bandwidth dengan user-user yang lain yang menggunakan kaedah yang sama. Yang kedua adalah DSL, Digital Subscriber Line, limited bandwidth that is distance sensitive. Jadi DSL perlu berada di dalam radius yang telah ditetapkan, iaitu 5 point something kilometer tadi. Jadi kalau lebih, maka dia akan menjejaskan speed bagi penerimaan data ataupun penghantaran data bagi pengguna DSL. Fiber to home require a fiber installation direct to the home. Jadi fiber to home yang telah diperkenalkan pada hari ini menggantikan penggunaan DSL. Teknologi-teknologi yang kita dapat lihat pada hari ini antaranya UDFI. Kita juga ada Maxis Fiber, Time.com dan sebagainya. Juga kita ada mobile ataupun selular untuk broadband. Coverage is often an issue. Jadi ini kalau kita dapat lihat, contohnya kita menggunakan U-Mobile. Jadi U-Mobile di kawasan Kuantan sangat laju, tapi bila di Muazzam jadi slow. Jadi itu yang dimaksudkan tentang masalah coverage bagi penggunaan selular tadi. Sebenarnya bergantung kepada pencawang yang berada pada sesebuah kawasan dan berapa ramai pengguna yang menggunakan perkhidmatan tersebut pada kawasan tersebut. Lebih ramai pengguna yang menggunakan Digi umpamanya di sesebuah kawasan, maka dia akan menjejaskan kelajuan penghantaran data bagi ISP Digi tersebut. Jadi kita juga ada Wi-Fi mesh yang disediakan provide secara percuma oleh government. Juga kita ada WiMAX yang mana penggunaannya secara wireless, tetapi perbezaannya adalah berupaya untuk menghantar data pada jarak yang lebih jauh. Di sini ditulis 1 hingga 2 km dan ada setengah antena yang berupaya untuk menghantar pada jarak 4 km. Dan kita juga ada yang terakhir yang disebut sebagai satellite, yang lebih mahal, expensive, limited capacity per subscriber. Ini khusus untuk kawasan-kawasan dalam mana. Baik, itu saja untuk bahagian pertama kita berkenaan dengan broadband solution. Jadi kita akan bertemu untuk sambungan topik yang ketiga. Terima kasih.